masyarakat Indonesia ini selalu beranggapan setiap mendengar kata Anang itu pasti Syahrini. Syahrini itu pasti adalah Anang. Gimana Tete menanggapinya? Waduh, luar biasa ya. Luar biasa ya. Aku pribadi ya, selama kebersamaan dengan Mas Anang selalu menilai personality kita masing-masing, saling menilai gitu bahwasannya kenapa begitu mudah terjadi chemistry yang sangat cepat gitu ya. Dan kebetulan aku didaulat untuk bernyanyi dan alhamdulillah diterima, jadinya kemesraan itu secara lagunya pun romantis. Iya. Kan gak mungkin aku nyanyi di utara, Anang di selatan. Benar, nanti kan disangkanya berantem ya. Iya. Jadi kemesraan itu memang kayaknya kita connect sendiri gitu di atas panggung. Kalau Mas Anang kan memang orangnya selalu memberikan surprise-surprise di ujung nyanyinya. Iya, iya, iya. Cium ini. Kadang ini. Itu ya, gitu. Nah itu tapi yang ditunggu justru ya sama masyarakat. Oh, kamu gitu juga. Iya, agak-agak sebenarnya. Apa nih? Kali ini ada apa nih? Ya gitu. Jadi aku sebagai partner duetnya yang selama ini bekerja sama dengan Mas Anang gitu. Hanya menikmati dan ya aku juga menjalankan nyanyi ini secara natural aja gitu. Apa adanya. Nah terus Tete dengan kemesraan Tete sama Mas Anang nih, apa gak takut kemesraan nih kemesraannya rasanya? Gimana gitu, maksudnya gak takut mengganggu hubungan personal antara Tete dengan yang lainnya apa gimana gitu, menghambat gitu, jadi agak susah cari jodoh apa? Aduh kayaknya kayak wali ya, susah cari jodoh. Aku selama ini karena memang basically aku single, Anang single, bukan tidak rati orang akan menginterpretasikan kedekatan kita seperti apa pun itu sia-sia saja menurut aku. Tetapi yang terjadi hari ini adalah aku tidak menemukan hal seperti kamu bilang tadi ya. Aku bebas bergaul dengan siapapun, begitupun Mas Anang gitu ya. Karena kita memang single, Mas Anang single. Dengan komunitas apapun, kita bebas-bebas aja. Tanpa aku ada perasaan beban dan takut takut nanti bagaimana begitu. Itu ada juga di kamus hidupku ya. Jadi aku orangnya semangat kerja keras dan tidak pernah memikirkan hari itu aku kesampingin deh.